Ini merupakan saat terbaik membeli Ethereum dan juga anak-anak layer 2-nya. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Hari ini kita akan membahas tentang Ethereum, koin paling kuat dalam hal utility ataupun kekuatan. Karena tentunya semua orang menggunakan Ethereum, pasti kalian semua pernah menggunakan Ethereum. Dan hari ini kita akan membahas kapan waktu terbaik untuk membeli Ethereum, berikutnya anak-anaknya ataupun layer 2 seperti OP, ARD, Matic, dan sebagainya. Karena hal ini sangat berpengaruh kuat sekali dengan yang namanya upgrade pada Ethereum. Jadi setiap 6 bulan sekali kawan-kawan ataupun 1 tahun sekali, Ethereum ini melakukan yang namanya upgrade ataupun peningkatan dalam hal kinerjanya. Seperti di sini misalnya, ada yang namanya The Merge kemarin pada tanggal Agustus hingga September tahun lalu. Berikutnya ada Chapella pada sekitar Maret ataupun April tahun ini kawan-kawan. Dan kita lihat secara historis, 3 hingga 5 bulan sebelum upgrade, terjadi yang namanya kenaikan harga yang sangat signifikan sekali kawan-kawan di sini. Berikutnya di sini juga melakukan hal yang sama kawan-kawan, sekitar beberapa bulan sebelumnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan di sini saya mendapatkan bocoran bahwa yang namanya upgrade berikutnya bernama Denjun dan juga akan terjadi pada tahun 2023 akhir ataupun 2024 awal ataupun terjadi di sekitar sini kawan-kawan. Nah, ini merupakan tanggal upgrade-nya kawan-kawan di sekitar awal 2024. Jadi kemungkinan besar beberapa bulan lagi Ethereum akan turun dulu kawan-kawan. Berikutnya dia akan naik menjelang upgrade-nya. Nah, jadi menurut saya beberapa bulan ke depan merupakan saat terbaik untuk membeli Ethereum ya. Jadi jangan sampai akhir tahun ataupun di kuartal 4, kuartal 3 besok merupakan saat terbaik untuk membeli Ethereum. Nah, sekarang kita akan membahas seperti apa upgrade-nya, apakah besar, dan jika kalian suka teknis tentang blockchain, saya akan membahasnya lebih lanjut pada video kali ini. Dan juga kira-kira koin-koin apa saja yang sangat berpengaruh sekali terhadap upgrade ini ataupun upgrade akhir tahun nanti. Nah, di sini ada berita tentang prediksi harga Ethereum nanti sekitar $10,000 ataupun sekarang baru sekitar $2,000. Jadi dapat naik 5 kali lipat berdasarkan artikel ini. Berikutnya kita akan membahas apa efek paling signifikannya pada update ini. Saya akan langsung membahasnya secara simpel saja kawan-kawan, di mana nantinya fee dari layer 2 Ethereum akan semakin murah, misalnya seperti apa? Seperti Boba, berikutnya LRC, berikutnya Optimism ataupun OP, berikutnya ARB, dan banyak sekali layer 2 lainnya akan semakin murah untuk digunakan oleh orang massal ya. Di sini misalnya Boba dari 0,06 menjadi 0,006, berikutnya Optimism dari $0,37 ataupun sekitar ₹4.000 turun sekitar jauh sekali kawan-kawan di sini. Turun sekitar 90% ya harganya. Nah, berikutnya pada upgrade ini ada yang namanya EIP-4844. Jadi EIP-4844 ataupun bahasa lainnya Proto Dank Sharding ini merupakan satu teknologi baru untuk menyimpan data di Ethereum kawan-kawan. Simpelnya seperti ini. Saya meminta bantuan dari Google Bard untuk menjelaskan hal tersebut secara simpel. Jadi jika lo pada blockchain biasa ataupun blockchain Ethereum yang sekarang, bloknya bergandengan satu sama lain kawan-kawan. Jadi di sini ada blok, berikutnya di sini ada blok, dan di sini ada blok lagi. Tetapi dengan adanya Proto Dank Sharding ini, blok tersebut dapat berjalan bersamaan, 2 blok, 3 blok langsung, berdasarkan kegunaannya masing-masing. Misalnya blok pertama digunakan untuk menyimpan transaksi, berikutnya blok kedua digunakan untuk menyimpan NFT. Nah, 2 blok ini dapat berjalan bersamaan kawan-kawan, sehingga mempercepat transaksi, dan juga efisiensi transaksinya sangat tinggi sekali tentunya. Berikutnya, setiap blok akan dapat menyimpan data lebih besar lagi kawan-kawan, yang dulunya 50 kilobyte saja, sekarang menjadi 250 kilobyte. Tentunya hal ini akan mempermurah transaksi kawan-kawan karena semakin banyak ruang yang tersedia. Berikutnya dia juga memiliki banyak sekali fitur lainnya, misalnya di sini transient storage, di mana kita dapat menyimpan data sementara saja kawan-kawan dan nanti akan terhapus secara otomatis. Ini akan memperluas block storage ataupun penyimpanan di Ethereum. Berikutnya peningkatan keamanan juga kawan-kawan karena ada yang namanya penghapusan sintaks yang bernama self-destruct kawan-kawan. Karena sintaks ini sering digunakan hacker untuk stall ataupun untuk mencuri kripto-kripto dari wallet kita kawan-kawan. Berikutnya ada juga di sini kawan-kawan, seperti misalnya ada beberapa coding baru. Nah, apa efek dari Denkun upgrade ini kepada Ethereum ataupun layer 2 Ethereum? Dampaknya adalah layer 2 Ethereum akan naik daun karena menjadi sangat murah sekali dan juga menjadi sangat cepat sekali. Diperkirakan di sini kawan-kawan, di mana biaya dari layer 2 Ethereum akan turun sekitar 99%. Jadi akan menjadi sangat murah sekali, sangat accessible ataupun sangat mudah digunakan oleh banyak orang. Berikutnya di sini ada data yang cukup menarik kawan-kawan, di mana Optimism hampir mengalahkan volume dari Arbitrum. Menurut saya Optimism ini akan menjadi kambing hitam pada saat bull market berikutnya karena fundamentalnya yang sangat oke sekali kawan-kawan. Nah, mungkin sekian saja video saya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.